Patson prediksi persaingan ketat di Liga Inggris musim ini. Liverpool musim lalu boleh saja menguasai Liga Inggris tanpa adanya persaingan ketat. Namun, tahun ini skenarionya berbeda. Hal itu didasari oleh fullback mereka, Andre Robertson. Menurutnya, musim ini klubnya mungkin tak akan seleluasa musim lalu. Sejauh ini, Tottenham Hotspur jadi penantang utama untuk The Reds di Liga. Kedua klub saling tukar posisi menguasai puncak klasemen. Selain Spurs, Chelsea juga menjadi klub yang berpotensi merepotkan sang juara bertahan. Kami tidak menargetkan untuk mendapatkan poin tertentu, namun akan sangat luar biasa jika bisa mencapai 99 poin seperti musim lalu. Saya merasa musim ini akan jauh lebih ketat, ucap Robertson seperti dikutip dari Liverpool Echo. Banyak tim yang mengalami perkembangan luar biasa. Anda lihat Spurs, Leicester, dan Chelsea. Mereka berkembang pesat. Tambah bek kiri yang pernah membela Hull City tersebut. Saat ini, Liverpool masih berada di posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi 20 poin. Tantangan Liverpool musim ini adalah banyaknya pemain yang cedera. Salah satu yang saat ini harus menepi adalah bek utama Liverpool, yaitu Virgil van Dijk akibat cedera lutut. Peran Roberto Firmino di Liverpool bak pemain orkestra dengan 12 instrumen. Jurgen Klopp menggambarkan pentingnya peran Roberto Firmino untuk Liverpool dengan perumpamaan sempurna. The Reds ibarat sebuah orkestra, dan Firmino adalah salah satu instrumen paling penting. Striker Brazil ini membungkus kemenangan 3-0 Liverpool atas Leicester City akhir pekan lalu. Gol ini merupakan gol pertama Firmino setelah sekitar sebulan tidak mencetak gol. Firmino sempat dikritik, bahkan posisinya diyakini akan tergusur oleh Diogo Jota. Namun, klub kini menegaskan bahwa Firmino masih merupakan salah satu pemain terpenting dalam skuadnya. Klopp mengakui, gol itu penting untuk Firmino pribadi, juga untuk Liverpool. Namun, entah bikin gol atau tidak, baginya Firmino adalah pemain istimewa dalam tim The Reds. Firmino memegang peran lebih penting dari sekedar mencetak gol. Dia penting untuk ritme tim. Mencetak gol selalu penting untuk Bobby, tapi Bobby adalah pesepak bola komplit. Buka klub di liverpoolfc.com. Tim sepak bola ibarat sebuah orkestra. Untuk bermain, kita membutuhkan beberapa orang memainkan instrumen berbeda. Beberapa lebih lantang, beberapa lainnya tidak. Tapi mereka semua penting untuk ritme. Bobby sangat penting. Dia bermain seperti instrumen ke-12 dalam orkestra kami. Dia sangat penting untuk ritme kami, imbuhnya. Sebab itu, klub tidak pernah khawatir ketika melihat Firmino sulit mencetak gol. Publik boleh ramai mengkritik, tapi baginya Firmino tetap Firmino, tetap penting dan krusial. Untungnya, kami pun bisa bermain tanpa dia, lebih baik dengan dia di lapangan. Dan jika Anda melihat torehan angkanya, jelas sangat saya suka itu, sebab dia banyak bermain, lanjut klub. Saya tidak mengkhawatirkan apapun soal Bobby, tapi saya tahu mencetak gol akan membantunya, dan gol ini sangat penting, tandasnya. Jurgen Klopp berjanji akan berikan banyak kesempatan bermain untuk Takumi Minamino. Menyenang status sebagai juara bertahan Liga Inggris membuat Liverpool dihadapkan dengan ekspektasi tinggi di musim 2020-21. Beruntung walau diterpa krisis pemain karena cedera, The Reds tetap menempati posisi kedua klasemen sementara dengan raihan 20 poin dan hanya terpaut selisih gol dengan Tottenham Hotspur yang ada di puncak. Walau timnya menampilkan performa yang bagus, keberuntungan sepertinya masih belum berpihak pada Takumi Minamino. Pemain asal Jepang itu lebih banyak menempati bangku cadangan dan musim ini baru tampil dalam 5 pertandingan Liga Inggris. Pemain yang dibeli dari RB Salzburg itu semakin sulit untuk mengamankan suatu tempat di starting 11.
Selain itu, harus bersaing dengan Roberto Firmino, Mohamed Salah, dan Sadio Mane. Rekrutan anyar, yaitu Diogo Jota, juga harus menunjukkan ketajamannya. Sejauh ini, pemain asal Portugal itu sudah mengoleksi 8 gol dari 12 laga. Menanggapi situasi ini, Jurgen Klopp buka suara. Pelatih asal Jerman itu berjanji akan lebih banyak memberikan kesempatan bermain dan lebih sering menurunkan Minamino. Tidak ada penurunan performa. Taki menjalani sesi latihan dengan baik dan terlihat luar biasa. Kami memiliki tim yang kuat, terlebih di sektor penyerang. Terima kasih Tuhan, Liverpool tidak memiliki masalah di posisi ini. Sulit untuk masuk ke dalam tim utama, itulah keadaannya. Ujar Klopp seperti dilaporkan Daily Mail. Seperti apa yang sudah saya sampaikan, tidak ada penurunan performa. Yang ada hanyalah sebuah tantangan. Roberto Firmino jadi salah satu pemain penting di dalam skuad. Tetapi, kita juga bisa bermain tanpa dirinya. Takumi Minamino merupakan pemain yang sensasional dan hebat. Tentu, dia akan mendapatkan kesempatan bermain. Hal tersebut tidak perlu diragukan, tambahnya.